channel Dia Apit. Oke, orang. Sebenarnya kan aku macam berat sikit nak buat konten ni, korang berat. Okey. Tapi disebabkan korang. Okey lah, kita buat lah juga, okey kan. Dekat depan aku kan, korang tengok, korang mesti nampak lah kan. Okey. Yang korang nampak ni. Aduh, aku kenapa aku beli? Tapi aku beli juga korang untuk korang kan. Sebab sebelum ni aku dah pernah makan dah. Okey. Tapi yang tu tahap 2, okey. Yang tu tahap 2 sebelum ni. Kalau korang tengok video ni kan, sebelum ni kan, tahap 2. Kali ni tahap 3, okey. Okey, kita review sikit apa benda yang tahap 3 tu kan. Okey, Buddha ramen 3 kali pedas korang. Boleh tengok kat situ. Okey. Kalau korang tengok ada logo ni kan. Aku kalau beli ramen kan, aku akan mesti tengok logo dia dulu, okey. Dia kata logo ni menangis, okey. Kau rasa menangis tak? Kau rasa kan Abah Pit boleh menangis tak kalau makan logo ni? Okey. Ramen 3 kali pedas, okey. 3 kali pedas korang. Okey, jangan lupa tolong subscribe YouTube channel ni, okey. Macam biasalah korang, okey. Kita jumpa kat mana lagi? Kat dapur kita akan masak korang, okey. Abah Pit akan tunjuk cara-cara dia macam mana nak makan 3 ramen. Okey, dengar sini ya. Budak-budak, aku cakap lah, budak-budak, jangan makan, okey. Jangan makan ramen yang 3 kali pedas ni, okey. Sebab aku makan yang 2 kali pedas tu pun aku rasa macam jamban tu aku tak rasa nak hadap lah, geng. Yang ni aku tak tahu lah 3 kali. Tapi tak apa, geng. Kita akan cuba tengok sedap ke tak sedap. Okay. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa dekat mana? Dekat dapur. Okay, korang. Okay. Bahan-bahan ni lepas ni korang boleh lampak kat sini. Okay. Yang pertama, kita perlukan ramen 3 kali pedas. Okay. Aku sebab apa, geng? Aku malas nak letak air. Tapi aku rasa aku malas nak letak ayam ni. Sebab hari tu aku pernah makan dah. Ayam ni yang buatkan lambat, geng. Ramen, kalau ramen pedas-pedas tu, korang kena makan cepat-cepat. Tapi tak apalah untuk korang, geng. Kita ada ayam dadu. Tak apa. Abah Pit tambah je ayam dadu sikit. Kali ni mungkin hari tu 2 kali pedas tu, Abah Pit tak letak telur. So, kita akan letak telur macam mana. Rasa telur kat dalam ramen ni macam mana, kan. Sempoi tak sempoi. Okay. Patut jangan lupa korang, favourite. Setiap kali kalau nak makan ramen, mesti kena beli yang ni, okey? Tapi ramen ni aku beli pun mahal juga korang. Dekat RM10. Aku satu ni RM10. Kalau beli Maggi Curry yang pack tu, dah dapat 2 dah. Okey, tapi tak apa. Sebab aku suka ramen ni, sebab dia sedap. Jom kita tengok dia. Jom kita tengok Abang Pin masak korang. Cantik. Jangan lupa subscribe. Okey? Masukkan ayam yang telah dipotong dadu. Okey, masukkan macam tu je. Macam tu korang. Okey. Sebab dalam channel ni kan ramai je budak-budak kan. So, korang boleh je. Tak ramai dengan ayam tu pun sedap. Okey. Kita tunggu the next step. Kita akan masukkan ramai ni. Okey, dengar sini korang. Untuk budak-budak yang darjah 1, darjah sampai darjah 6. Janganlah makan, okey, ramen 3 kali pedas ni sebab dia sangat pedas, okey. Untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu korang dah boleh dah kot belajar pedas, makan pedas-pedas sikit-sikit, okey. Sebab korang boleh tengok, okey, logo dia ni dia menangis korang. Dia menangis. Kita tengok Abah Pit menangis ke tak menangis, okey. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar ramen. Okey, kita akan masukkan dia ke dalam ni. Aku suka ramen sebab dia memang tak. Tapi dekat Shopee dia selalu hancur. Okay, ini dia perisa 3 kali pedas. Aku tak tahu dah apa yang 3 kali pedasnya. Okay. Flip. Macam tu korang. Aku tak tahu lah korang macam mana boleh makan ke tak boleh makan. Okay, kita tunggu dia menidis, okay. Tak ada. Okay. So, kita akan masak cheese pula, okay, dekat atas ramen ni. Push, bestnya. Okay, korang. Okay, ada yang lagi. Kita akan masakkan cheese dekat atas ramen tu. Senang je korang, macam ni je. Okay, korang kena letak cheese ni. Sebab apa? Aku sedap gila lah korang.
kena campur dengan ramen. Lepas tu kita akan tutup dia. Tutup dah dia, kita akan tunggu sampai cheese tu cair. Senang je korang, okey. Cara ni memang sedap gila. Cheese tu dah lembek dah. Kita kena gaul cepat-cepat, okey. Kita tuang dalam tu. So kita gaul je cepat-cepat, okey. Kita gaulkan tadi cepat-cepat sebab cheese tu tengah lembut kan. Ha, kita gaul macam tu. Okey, korang senang je korang, okey. Memang sedap lah korang, okay? Aku suka gila bau cheese ni tambah dengan ramen pula kan. Wih, baik tu wih. Memang sihat gila kita makan susu. Dia macam, dia bau macam susu-susu lah korang tahu lah cheese ni. Sedap, okay. Kita siap dah, kita akan masak telur. Lepas tu jadi kita akan letak perencah-perencah dia. Final step, kita letak telur. Aku first time letak telur dekat 3 kali pedas. Sebab hari tu aku makan 2 kali pedas. Abang Pi tak letak telur. Okay, kita cuba letak telur lah macam mana rasa dia kan. Aku tak tahu lah tengah telur-telur ni berapi ke tak berapi ke. Tak, sekejap lagi kita tengok lah apa yang jadi, okay. Kita tunggu telur ni masak. Kita masak, sekejap lagi Abang Pi letak kat sana. Jom kita tengok Abang Pi letak perencah-perencah dia. Sekarang kita akan letak perencah-perencah dia. Okay, yang ni memang pedas gila. Okay, aku tengok ni pun sama juga. Ada juga dekat dekat 2 kali pedas. Okay, akan masukkan yang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni pedas weh. Okay, kita tuang sikit kan. Tengok aje, tengok aje macam bodoh-bodoh korang. Korang tengok kan, bila tengok kat skrin macam bodoh-bodoh korang kan. Tapi benda ni pedas. Okay, okey, aku pelik juga. Okey, aku tengok, okey, kita tengok sini. Okey, aku dah tengok macam sos ni macam sama je tapi rupanya tak sama korang. Okey, kalau korang boleh tengok sini kan. Yang ni sos budak 3 kali pedas, okey. Kalau dekat sana dia tulis 2 kali pedas, yang ni dia tulis 3 kali pedas, okey. Aku tak tahulah korang macam mana korang. Korang kena subscribe aku lah korang. Aku makan demi korang, tahu tak? Weh. Okay, aku dah letak dah. So kita akan letak ayam kat dalam ni. Ayam tadi tu. Okay, lepas tu kita gaul. Korang nak tengok aku jadi apa kan. Korang tak tahulah korang. Ya, korang. Aku makan 3 kali pedas pula ni korang. 3 kali pedas weh. Sidut makan pun menangis. Sidut makan pun menangis. Aku pula makan. Okay. Okay korang, rupa dia macam tu. Okay, jom kita jumpa dekat meja makan. Okay korang, dah siap dah. Okay, tu rupa dia macam mana. Sekejap sikit. Oh, rupa dia macam mana? Baik, gila dah korang. Okay, jangan lupa subscribe korang. Okay, baca doa dulu. Dekat aku ni tak ada air korang. Okay, tak sempat nak makan ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Satu sopan untuk korang. Weh, sedap weh. Serius sedap. Aku suka lah samyang. Sebab samyang yang 2 kali pedas tu aku makan sedap. 3 kali pedas ni pun sedap. Layan korang. Sedap. Kalau kau tengok kan. Kau tengok mata aku berair. Muka aku berubah. Kau tahulah benda tu, okey? Okey, yang tengah channel ni kan? Yang bau humor tu kan? Korang jangan makan lah yang ni, okey? Pedas, gila pedas. Nak makan, tunggu besar sikit, okey? Memang sedap korang, sedap. Serius, sumpah sedap.
Memang sedap gila. Okay. Tapi dia pedas. Puh, makan dengan telur lah kan. Lagi sedap lah, geng. Weh, makan dengan telur sedap, geng. Weh, sedap. Okay. Tenang. Jangan lupa subscribe orang lah. Aku cuba makan 3 kali pedas ni. Weh. Weh. Pedah weh, pedah, pedah. Mata aku nak meraya dah ni. Ya Allah, pedasnya, ya Allah. Eh, pedas, pedas. Sikit lagi ya ni. Eh, aku menangis weh. Eh, korang nak goi, aku menangis. Eh, menangis weh, menangis, serius menangis. Okay. Sikit lagi je pun. Lagi je pun. Jangan makan pedas, okay? Maafkan sekali yang masakan pedas. Jangan lupa tolong subscribe YouTube channel ni. Kita jumpa lagi di next video. Okay korang. Kamu boleh tengok lagi korang. Wih, pedas. Bye-bye korang.